Sementara itu, pemirsa, kasus pembakaran rumah wartawan yang terjadi di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu berhasil diungkap polisi. Pelaku yang telah ditangkap polisi mengaku kesal karena merasa diperas oleh korban yang selalu meminta uang setoran judi dan narkoba. Aksi percobaan pembakaran rumah seorang wartawan di Deli Serdang, Sumatera Utara terungkap. Polisi pun berhasil menangkap dua pelaku dan pelemparan bom molotov. Salah satu pelaku, Firdaus Sitepu, melalui testimoni mengakui melakukan percobaan pembakaran rumah korban berinisial LS lantaran sakit hati kepada korban. Pelaku yang membuka lapak judi tembak ikan di Desa Namorih, Pancur Batu, meminta kepada korban yang merupakan wartawan media online untuk tidak memviralkan lapak perjudian miliknya. Korban pun sepakat dan meminta sejumlah uang kepada pelaku. Namun sering waktu, korban sering mendatangi lapak perjudian milik pelaku dan meminta sejumlah uang serta narkotika kepada pelaku. Pelaku yang kesal pun mengajak pelaku lain, Ferry Haryanto, untuk melancarkan aksi pembakaran rumah dengan maksud memberikan pelajaran kepada korban. Dia minta per minggunya 2 juta. Satu minggu 2 juta ya? 2 juta. Kemudian lain lagi untuk sabunya. Kan begitu dia. Hal itu disepakati sama si Firdaus Teguh ini. Dan kadang Firdaus Teguh ini mengantar sabunya juga ke... Sabu ini dalam arti kata narkoba lah ya? Narkotika, jenis narkotika. Ke rumah si Leo Sembiring. Jadi berjalan berikutnya lagi, di bulan Oktober, akhirnya ada permintaan-permintaan tambahan dari Leo Sembiring. Minta sampai di angka 4 juta di bulan November itu. Pengakuan pelaku pun dibenarkan oleh Polrestabes Medan yang menangani kasus ini. Pelaku pun mengaku menyerang rumah korban dengan bom molotov karena sakit hati aktivitas perjudiannya diberitakan hingga akhirnya digerebek dan ditutup polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews, melaporkan.